kita boleh sedikit meminta untuk merapat ke tengah-tengah red carpet karena kita akan sama-sama menyambut para pemain dari film sebelum Idris menjemput ayat 2. Pertama kita undang Karina Salim. Ada Arya Fasko. Lutesha. Hai, selamat malam semuanya. Jangan lupa nanti kalau udah nonton, kalau suka harus langsung share di social media kalian. Ini aku langsung sama Lutesha. Halo. Dan sebagai Kristi. Kita kayak kenal teman sama. Kayak ada flare. Pernah itu sebelumnya picky banget kayak gue dulu. Tapi sekarang gue idealisnya idealis mentok bareng. Nggak pernah mau ambil horor sama juga saya gue. Karena juga tolerannya Timo sih nggak mungkin. Nggak mungkin gue tolak sih. Kayak film favorit gue udah kayak Rumah Darah, kayak Kobis Aja Tolong. Ada syuting film pertama bareng. Ya itu dong. Iya, maju dong. Oh, Bas sama Baskara. Sama Baskara yang dulu. Iya, 3 kali. Dan Arya Fasko, umurnya berapa Arya Fasko? Umurnya 32 tahun. Bohong, baik. Pak Arya, 12, dia 12 tahun. Baru bibi basah. Gimana? Jadi kalau ada penonton-penonton YouTube-nya namanya Karin ya, umurnya 18 sampai 29 tahun. Acting Kak Karin sama Kak Karina itu seru banget soalnya orangnya meskipun meskipun idealis tapi gampang to work with, kan ada orang-orang aktor yang idealis, jadi mau ngikutin acting tuh kayak gimana sih, ada keteaterannya. Nah, kalau Kak Karina enggak, meskipun skill actingnya tinggi tapi masih bisa communicate sama orang, maunya kayak gimana sih scene yang kayak gini, scene yang ini mau di kayak gimanain sih. Terus kan selama ini gue ngeliat dia di Instagram atau di TV kayak aduh cantik banget, kayak aduh kayak bening parah, kayak wanita-wanita ladylike. Terus kayak kemarin kita baru taping gitu Night Show, ada satu fakta kalau dia suka mepet bawahnya. Sebuah fakta karena sakit nih. Boleh disiapkan alat rekamnya, kita akan undang satu persatu. Tadi barusan menonton, berbeda dengan film pertamanya, cuman gue sendiri, goal gue buat bikin film ini adalah gue pengen film ini adalah film horor tapi juga fun gitu ya, jadi rasanya gak terlalu bikin stres, gak terlalu harus 100% serius, walaupun ada tema-tema seriusnya juga ya, cuman semoga teman-teman wartawan bisa apa ya, melihat bahwa film ini secara teknis, secara performance dari teman-teman cast kita, selain Chelsea juga ada para pemain-pemain kita ini memberikan 110% dan gue cuma bisa bilang bahwa gue sangat puas dengan itu. Proses syuting kemarin yang gak bisa dilupain sampai sekarang adalah ada satu scene yang mana ya, mungkin kalau ditonton tadi mungkin cuma 30 detik, 40 detik, tapi kita syutingnya 3 hari berturut-turut, itu-itu terus diulang, dan baru ngerti sih gimana rasanya syuting yang pakai technical scene, ada action scene tuh kayak gimana. Jadi gak kebayang ya kalau syuting kayak The Night Come For Us tuh mungkin kita kayak cuma 1/8 kali ya, jadi belajar banyak sih, senang banget bisa bekerja sama-sama Timo. Ketagihan ya? Ketagihan, mulai. Ketagihan, siap. Studio satu lagi, buat diketagihan. Untuk undangan yang sudah hadir pada malam hari ini, langsung kita akan panggilkan cast yang bermain di film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Kita undang bersama kita, ini dia, pertama ada Karina Salim. Silakan, ini Karina Salim, kemudian dilanjut dengan Arya Fasko. Kita undang juga ke tengah kita, ada Lutesha. Sutradara dari film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, Mas Timo Jayanto. Sorry gue sampai ngasih ganti baju untuk sini. Tapi sekali lagi saya ucapkan apresiasi sebesarnya untuk kalian semua, terutama Sigi yang ngerti betapa ini. Sekali lagi ya, semoga anda enjoy film ini. Kalaupun nggak enjoy, pura-pura aja lah. Karina Lovers, jangan lupa.
Mibelis Menjemput Ayat 2 tanggal 27 Februari 2020. Nonton film Aku dan Karina sebelum Mibelis Menjemput Ayat 2 mulai tanggal 27 Februari. Jangan lupa nonton, lihat maksimal. Ya, sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, ini film yang bisa kita, saya selalu yakin film ini next level film horror. Film yang sangat intens, film yang memberikan kengerian, gak hanya di bioskop, tapi juga akan teror kamu sampai rumah. Memberikan adrenalin yang naik terus walaupun kamu hanya duduk dan menonton.